sebagai tanda dibukanya Tunisia 2023. Kita hitung sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Merupakan event lomba balap sepeda berskala internasional. Dan pada malam hari ini, insya Allah akan kita buka pelaksanaannya untuk yang ke-9 kalinya. Tour de Siak 2023 yang dilaksanakan kali ini melibatkan pembalap dari 13 tim. Di antaranya 6 tim dalam negeri termasuk tim BSP, tim tuan rumah. Dan 7 tim dari luar negeri, di antaranya Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Korea Selatan. Sementara jumlah negara partisipan keluarga negara atlet dalam event ini berjumlah 10 negara termasuk Indonesia. Para pembalap dari dalam dan luar negeri tersebut akan menempuh lintasan balap dengan jarak tempuh 416 km dalam 3 etape, yaitu etape pertama dengan rute Siak Mempura, Dayun, Koto Gasip, Siak sejauh 127 km. Etape 2 melalui rute Siak, Mempura, Dayun, Koto Gasip, Perawan, Siak sejauh 170 km. Dan etape ketiga Siak City Rise sejauh 119 km. Harapan kami tentunya event Tour de Siak ini kembali mendapatkan dukungan dari pemerintah Provinsi Riau